lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih supportnya, dukungannya selama ini untuk channel aku supaya tetap berkembang sampai saat ini. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi bertempur lagi, tepatnya hari Senin tanggal 28, karena kemarin memang hari Minggu, hari weekend, hari liburnya teman-teman para TKW yang bagi yang libur. Semoga hari ini semangat untuk bekerja, untuk bertempur lagi di rumah majikan kalian ya. Dan hari ini kegiatan itu di pagi ini, seperti biasa, ini Epi melaksanakan kegiatan kewajiban Epi di tempat kerja. Yuk kita ikutin videonya. Seperti biasa Epi kalau pagi, karena ini waktunya untuk rebus hongco. Jadi hari ini aku rebus hongco untuk bongkong ya. Ini seperti biasa, ini jahe kering. Ini jahe kering, jadi tanpa dicuci. Aku pakai 4. Okay guys, ini udah masak, aku steam, lalu aku angkat deh. Aku angkat, aku siapin buat majikan. Ini Epi siapin untuk kungkung. Ini ada telurnya dan ini untuk bobok. Jadi kayak gini, aku ambil paici. Ini paici kungkung, ini paici bobok. Ini paici kungkungnya di sini ya. Ini hongco soy, ini susu, tuh. Ini dan ini paicinya bobok, ini telur.
Dan ini aku bagi dua ya. Aku ambil piring dulu. Aku bantu. Kebetulan untuk sajinya besok ya. Yat sam. Ini hasilnya tuh. Bagus, berarti normal gitu. Kungkung. Yati, lihat, yati lo, cat cat neng, ini hasilnya. Aku mau bikin susu. Ini susunya aku bikinnya 3 takar. Nah. Ini kungkung. Ini bobo. Ini saya. Jadi aku harus pakai air dingin dulu ya, guys. Supaya dia enggak menggumpal. Seperti kayak ini. Enggak kelihatan. Terus campur air panas. Ini harus air dinginnya cukup segini aja, kayak gini. Jadi aku harus pakai air panas. Ini aku air panas bisa segini. Aku kasih buat bobo. Itu makanannya bobo kungkung. Alhamdulillah mereka suka ya. Epi mau masak wongceng. Aku nggak dipilih wongcengnya. Satu gini aku cuci dulu ya. Oke, aku masak sampai jadi 2 mangkok kayak gini. Ini pekerjaan aku setiap hari kalau wongceng ya. Kalau kungco itu seminggu 3 kali atau 2 kali. Panaskan ini buat aku. Kalau ini buat aku yang halal. Kalau yang tadi wajannya yang non halal ya. Ini aku yang halal. Aku didihkan. Aku mau kukus ini. Aku beli ini isinya di dalamnya ini apa namanya? Pansui teh ubi jalar yang ungu dalamnya. Jadi aku beli ini buat sarapan.
Inilah penampakannya. Pau isi pansui atau ubi jalar ungu dalamnya. Airnya mendidih, aku mau angkat pakaian aku. Kebetulan udah selesai mesin cucinya. Ini aku angkat. Ini pakaian aku ya. Ini pakaian aku. Aku cuci pagi-pagi karena kalau malam nanti bau kan. Karena enggak kejemur kejauh. Kalau habis mandi, aku langsung masuk ke mesinnya. Alhamdulillah di sini aku pakai mesin cuci sama-sama ya. Sama majikan, yuk kita jemur. Inilah penampakan penjemuran. Jadi ini kemarin aku udah cuci baju yang kemarin malam. Di sini pakaian yang paling banyak pakaian aku, guys. Dan aku sering ganti-ganti baju. Alhamdulillah di sini tidak terlalu cium untuk pakaian sama-sama gitu. Malahan kemarin aku lupa, habis nyuci disimpan di mesin cece, dan kok ada di sini dia jemur karena ada celana dalam. Apa alhamdulillah mereka welcome, tidak kayak gimana. Jadi aku juga ini apa namanya, kerjanya juga tenang ya. Kayaknya ini ada matahari, guys. Mudah-mudahan ada matahari ya. Kayaknya ada matahari, jadi aku dorong ke sana ya. Aku harus kasih makan Poppy. Jote, 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 oyo, oyo. Dan mereka Lesik leh, Lesik leh, Lesik leh. Jadi kalau aku bilang kamu boleh makan, baru dia makan. Kalau aku bilang aku ndak kasih makan, dia ndak bakal makan. Gitu anjing di sini tuh gitu. Kalau aku suruh makan dia makan, kalau aku ndak suruh makan dia ndak makan. Itu bagusnya. Dia nurut banget. Seperti tertera, guys. Kalau aku suruh dia makan. Kalau aku belum bilang makan, dia tidak bakal mendekat dengan makanannya. Ini bagusnya anjing di sini nurut. Aku pertama datang, dia udah kayak ada hati sama aku. Biasanya katanya kalau ada orang datang itu digonggong terus digonggong. Tapi aku memang kan di Indonesia juga memang aku pelihara anjing. Aku dekat juga. Tapi ya kayak gini anjingnya untuk menjaga rumah gitu. Memang aku juga maksudnya Islam, tapi kan kebanyakan orang Indonesia juga walaupun Islam jaga anjing untuk menjaga rumah. Kalau di kampung-kampung kan dibiarkan sampai meninggal. Anjingnya warnanya hitam kayak begini juga. Jadi aku ingat sama anjing aku dulu sampai rontok ininya, sampai meninggal, sampai dikuburin dulu sama nenekku waktu masih hidup. Kayak manusia dikuburin, kasihan banget dulu. Ya Allah, ingat aku anjing aku dulu kayak gini. Jadi kalau ada makanan, nenekku itu ingat anjing duluan daripada manusianya, karena dia yang suka antarin dia ke kebun ambil coklat, dianterin sampai malam dia baru pulang.
Kalau nenekku pulang sampai malam, ya dia juga baru pulang gitu, ngikutin juragannya, wajikannya kayak gini. Biasa sedih banget kalau aku lagi marah, itu biasa aku bentak gitu, dia sedih banget, aku kok sedih juga. Oke guys, lupakan tentang masalah anjing. Lupakan tentang masalah anjing kegiatan. Ini aku udah, oh ini udah mendidih, jadi aku masukin ini, aku buat sarapan aku ya guys. Apinya jangan terlalu besar lah, cuy aja, karena sarapannya setelah bobok olahraga dan selesai apa namanya, sikcokcan atau sarapan pagi. Aku rebusan loncengnya sampai 2 mangkok ya guys, sekitar setengah jam lah. Oke guys, karena berhubung Bobo sama Kungkung udah selesai sarapan, jadi aku harus temenin Bobo olahraga. Kebetulan hari ini olahraganya tantance atau naik sepeda. Jadi aku di sini temenin Bobo buat olahraga supaya dia tidak mengantuk ya guys. Ya, 53 kalori dengan beberapa menit, lumayan. Pegel kaki, oi. Sebenarnya kalau mau olahraga kayak gini setiap hari itu sebenarnya bagus buat ini dan perut, cuman akunya yang waktunya juga nyempit, dan akunya memang kebanyakan lanto, bangun kantorisnya lanto bahasa Indonesia, jadi lanto gitu loh. Lima puluh empat. Ini sama aja dengan kita lari mengelilingi lapangan. Aku kalau di Makassar setiap minggu aku lari mengelilingi taman. Kalau hari minggu aku minta izin kan, mereka kan anakku sama majikan tuh tidur bangunnya jam 11, aku pagi udah olahraga tuh. Jadi yang kerja di rumah cuma pembantu aja kan. Kalau suster kan cuma jaga anak saja. Jadi hari Minggu pagi itu sebelum ke mall kita, aku olahraga keluar rumah jam 8, jam 7 aku udah keluar, jam 10 aku pulang, mandi, terus anak bangun, kasih makan, mandi, langsung go ke mall. Setiap hari Minggu aku ke mall atau berenang, berenang dulu ke mall biasanya. Itulah enaknya kalau di Indonesia jadi baby sister ya. Jadi pekerjaan itu cuma khusus untuk anak saja. Yang lainnya memang ada PRT untuk kerjaan rumah ya. Cuma ya itu gajinya memang di atas PRT, cuma ya gajinya nggak sama di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan kita kerja guys, semuanya di rangka. Tapi sekarang majikan Hong Kong banyak yang mengerti dengan PRT-nya, BNI-nya, si CC-nya. Yang penting si cecengnya menghormati majikan. Alhamdulillah majikan sekarang nggak kayak zaman dulu, banyak tekanan, banyak penistaan sama sekarang apa pihak untuk apa tenaga kerja di pihak apa namanya, aduh lupa, buat pengaduan BNI Hong Kong yang ada di KJRI Hong Kong itu ada buat kita kita
para BMI pengaduannya ada gitu. Dan kebetulan para PMI itu sekarang sudah mulai berani gitu, kalau tidak salah gitu. Gitu, jadi untuk melaporkan ke pihak KJRI, yang KJRI Indonesia yang berada di negara Hong Kong. Jadi itu bagusnya di zaman sekarang. Jadi banyak majikan malah sekarang yang soulmate, maksudnya banyak 40% 50% lah bekerja sama sama si cecenya, dan malahan welcome, dianggap keluarga. Malah yang aku lihat tuh di TikTok, TikTok sama-sama main TikTok, malah dia mau dipublikasikan gitu loh. Biasanya kan ada majikan yang privat yang nggak mau gitu loh. Kayak di sini sih sebenarnya privat, nggak terlalu untuk di expose gitu, yang seadanya saja, karena kan memang kita harus maklumi karena kan orang tua gitu, orang tua ya terlalu banyak expose. Tapi yang penting aku udah minta izin sama Kuma gitu, untuk kesambil ini kan bukan kita untuk menjerumuskan apa ya, untuk memori aku nantinya setelah aku pulang ke Indonesia. Jadi ada kenang-kenangan aku sama Bobo, sama Kungkung gitu, gitu. Karena kita kan tidak selamanya tinggal bekerja di Hong Kong gitu. Aku pasti bakal balik ke Indonesia gitu. Ya guys, jadi aku buka YouTube itu ya untuk mengenang memori-memori aku selama berada di negara Hong Kong gitu. Jadi ada memori nantinya buat anak cucu nanti kelak. Dan ada pun nantinya mungkin channel YouTube-ku terus untuk berkembang terus. Mungkin ya nantinya vlognya ya di Indonesia gitu. Aku nggak tahu nantinya kesannya atau apa gitu, vlog-vlog aku di Indonesia gitu. Ya palingan mungkin juga tentang kuliner-kuliner, kebetulan kan di Makassar tuh banyak kuliner-kuliner dan aku suka gitu juga. Begitu lah kuliner-kuliner, menjelajahi kuliner. Kuy muku ya, muku ya, tasty majika. Cungnya yat koci lah, yat koci. Aku juga sebenarnya udah ini apa namanya pegel, apalagi bobok gitu. Titi, kamion, DHO, hai. Hai. Dia katanya udah capek guys, dan dia boleh masuk ke dalam setelah jat koci itu 50 menit, 5 menit tadi. Dan aku pun udah capek ini. Aku udah kelar lagi, kebetulan aku juga lapar mau makan. Dan hey guys, aku suruh ke Oke guys, karena berhubung bobokku udah kelar istirahat dan kungkungku juga pada tidur, ayo kita sarapan. Epi mau sarapan ini. Sarapannya ini ya guys, ada ini. Dan ini ada, ini aku udah, ini ada air hangat. Dan ini ada Ovaltine.
Dan ini Epi mau. Epi enggak pakai air terlalu panas ya, karena kalau panas Epi enggak bisa minum. Dan ini dibuka seperti ini. Ini penampakannya. Jadi kalau makan itu Epi udah cuci tangan ya. Jadi kalau mau makan itu ininya di ini nih. Ininya kita mid bay atau diambil ini lapisan ininya. Ini seperti ini. Ini lapisannya kita ambil ya, guys. Kita buang. Karena ini kotor. Tuh, jadinya kayak gini. Ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang. Aku pakai ini aja. Ini kayak gini. Ini penampakannya. Oke, guys, karena berhubung Bobo udah pada tidur, jadi waktunya Epi sarapan. Oh, sarapannya seperti tadi terlihat ini. Opal. Pokoknya itulah. Enggak tahu apa namanya. Jadi sama ini. Yuk kita sarapan, guys. Ini penampakannya kayak gini. Ini pansui. Ini kayak gini penampakannya. Jadi penampakannya kayak gini, guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sarapan. Manis, jadi kalau kumkum enggak bebek enggak bisa makan manis. Biasanya kalau aku beli yang di MTR agak mahal, $8 satu. Itu teksturnya agak halus ininya, lapisannya. Terus isinya banyak. Itu $8 ya. Karena ini bukan yang toko-toko kayak di MTR, jadi isinya dia sedikit. Ini enak, guys. Pasti teman-teman yang berada di Hong Kong sering makan ini ya, guys. Yang udah makan, yang hadir bisa komentar di kolom komentar, komen di kolom komentar rasanya kayak gimana. Kayak gini, karena aku di Indonesia, mungkin ada kue-kue lain di Indonesia, tapi yang di Hong Kong kayak begini ya, aku ketemunya di Hong Kong. Jadi sarapan aku kayak gini. Aku sudah lama nggak makan gini. Aku di Choi Hung dulu sering beli yang ginian, kalau dari mana di MTR itu $8. Itu agak enak, dan lapisan ininya kuenya agak apa namanya, lembut. Kalau ini agak kasar. Alhamdulillah.
Udah kelar ya sarapannya. Jadi aku mau minum ini. Ini rasanya manis, guys. Aku nggak terlalu suka. Kalau kopi kan nggak terlalu manis gitu. Pantesan orang Hong Kong nggak suka ya. Katanya takut kumat. Itu ada dua dos. Dari waktu Imlek kayaknya. Manis banget. Jadi ini masih banyak ini yang kayak gini. Cek aku juga nggak mau minum si cecek kalau ada, dia manis. Jadi sekian videoku buat pagi ini ya guys. Kegiatan Epi di bangun pagi, bangunnya jam 7.40 hampir jam 8 karena kalau di musim dingin itu gelap banget. Kalau di pedesaan nggak sama di kota. Kebetulan kan bukan anak sekolah yang dijaga, dan kungkung pun bangunnya sekarang jam 8 ke atas gitu. Jadi aku bisa lambat bangun. Ini pun aku belum selesai ngepel tadi. Aku mau selesaikan dulu ngepel. Dan terima kasih teman-teman yang udah mengikuti video Epi, mulai bangun pagi Epi, aktivitas Epi, sarapannya Epi dan sarapannya majikan, serta olahraganya majikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir atas support-supportnya, dan teman-teman yang udah datang berkunjung, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu buat teman-teman, jaga selalu kesehatan. Pesan dari Epi, selalu konsumsi vitamin karena memang cuacanya tidak mendukung. Kalau musim-musim gini, Epi pun sendiri ya drop kemarin gitu. Suara pun masih gini, cuacanya tidak mendukung, jadi tetap jaga kesehatan ya. Pola makan tentunya, vitamin dan perbanyak minum air putih. Jadi sekian video Epi hari ini. Buat aktivitas di pagi hari. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next to video selanjutnya. Bye bye. Wassalam. Salam sehat.